Halo teman-teman, selamat siang. Balik lagi di channel YouTube saya, Jalan-Jalan Sehat. Oh ya, ini tempat macanya yang baru ya, buat review-review. Udah adem nih. Kita akan review Vario 150 Originalan standar pabrik. Istimewa banget nih. Bahkan untuk kondisi ini 100% original. Jadi nggak ada spetnya sama sekali teman-teman. Ban depan belakang aja nih masih tembus bawaan pabrik. Untuk plat sini ya, Pemalang, Jawa Tengah. Ini tangan pertama dari baru teman-teman. Kunci remote masih dua. Vario 150 Keyless, KM-nya 12.000 teman-teman. Ini istimewa banget. Dan motornya ini utuh. Dijamin sampai kaki-kakinya bersih banget. Ini ban masih bawaan pabrik 2019, masih lumayan tebel ya karena kilometernya masih rendah. Kita lihat bodinya. Atuh. Mulus banget, nggak ada lecetnya. Ini stiker dari dealer aja nih masih ada nih. Atuh. Dari dealer ya. Dashboard-dashboardnya utuh, teman-teman. Nah, kita lihat bodi nih. Mulus banget. Ini cuma lecet dikit kena kulit tangan ya. Ini mulus banget. Disk-disknya juga masih utuh. Dan masih bening banget ya tuh. Ban depan masih bawaan pabrik, masih ada rambutnya. Kita lihat bodinya nih yang sebelah kanan juga mulus ya. Tuh mulus banget teman-teman. Kualitas ini asli putihnya orisinil. Bukan spet ya. Ini sampai ke dashboard bawah juga utuh, mulus. Layar knalpotnya aja tuh warnanya masih abu banget. Ini perdana teman-teman, kita review lewat di atas panggung nih. Ini mulus banget ya, Vario 150. Untuk suaranya nyes banget, atuh sampai dalam tuh, putih banget, bersih ya, bersih, no minus teman-teman. Vario favorit nih. Ini di toko sudah nggak ada ya. Adanya sekarang Vario 160. Ini sudah keyless ya. Keyless. Dan kunci remote masih dua teman-teman. Kalau remote, nah ini untuk kunci remote-nya masih dua ya. Kalau remote-nya satu lumayan mahal nih duplikatnya. Sampai 400 ribuan. Setang setirnya, kita lihat kilometernya ya. Kilometer pemakaian 12.000. Motor 2019 sudah berarti berapa tahun ya? 4 tahun. Sudah lumayan 4 tahun tapi kilometernya masih rendah 12.000. Motor istimewa banget, teman-teman. Oke, kita nyalain ya untuk suaranya coba. Sudah idling stop system ya, terus sudah keyless, pokoknya istimewa nih. Nah, ini sudah nyala mesinnya, halus banget joknya, kulitnya juga masih ori teman-teman. Tuh, halus banget. Tuh, khas dari Vario 150 ya, suaranya ngeder-ngeder gimana gitu. Istimewa mesinnya, halus banget. Oh, nggak ada kelitiknya sama sekali karena kilometernya rendah teman-teman, baru 12-an ribu ya. Jadi untuk unit ini tinggal pakai aja teman-teman. Dijamin orisinil standar pabrik ya, nggak ada minus sama sekali, standar rendah. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk review Vario 150 Keyless warna favorit putih. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.